Halo bro, balik lagi di channel Raiden Motoshop. Video kali ini kita akan mengulas jaket riding dari Dynes, yaitu Dynes Airframe D1TEX. Oke, Dynes Airframe D1TEX ini memiliki dua bahan utama. Yang pertama adalah mesh fabric. Mesh fabric dia ada di bagian atas dada, bagian perut, di bagian pinggir lengan, dan juga di bagian belakang. Jadi dia bahannya seperti jala, dia berlubang-lubang. Dan untuk bahan kedua dia adalah quick dry. Quick dry fabric ada di bagian dada sini, bagian bahu sampai lengan, dan juga di bagian pinggang. Oke, next, untuk saku atau pocket dari Dynes Airframe D1TEX ini memiliki dua buah di bagian kiri kanan, dan satu buah lagi ada di dalam, nanti kita akan lihat. Untuk bagian leher, lengan, dan juga pinggang, dia bisa di adjustable. Untuk leher dia ada dua klik, 1, 2, dan bagian lengan pun juga ada dua klik. Dan untuk bagian pinggang dia sistemnya diserut menggunakan velcro, jadi dia bisa menyesuaikan besar kecilnya pinggang rider. Oke, next, Dynes Airframe D1 ini sudah include protektor di bagian siku dan juga bahu. Untuk protektor di bagian sikunya dia tercover sampai pergelangan tangan, jadi dia sudah safety. Untuk bahan luarnya dia bahan hard, dan juga dalamnya dia berbahan soft, dan juga sudah tersertifikasi CE. Dia juga bisa ditekuk ya, antara siku dan juga pergelangan tangannya. Sama juga protektor bahunya, dia luarnya bahan hard dan dalamnya dia bahan soft. Untuk protektor belakang dia tidak include, tapi dia sudah ada pocket di dalamnya, jadi dijual terpisah. Oke, lanjut kita ke bagian linernya. Untuk bagian linernya dia bahannya komposit removable, jadi bisa dilepas pasang. Jadi kalau mau ride di siang hari, dia bisa dilepas agar tidak gerah. Apabila mau riding di malam hari, dia bisa dipakai lagi supaya angin tidak terlalu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini tadi untuk saku atau pocket di dalam, dia menggunakan resleting. Ada satu buah di bagian kiri jaket. Dan satu lagi untuk pocket, back protektornya dia ada di bawah sini, jadi dia tinggal masukin si back protektor dari bawah. Dan untuk bagian bawahnya juga dia sudah ada sleting untuk menyambungkan celana riding kita, jadi tinggal pasang dan juga lepas. Oke, itu dia bro, tadi ulasan singkat tentang jaket riding dari Dynes, yaitu Dynes Airframe D1TEX. Untuk warna, Dynes Airframe D1TEX ini memiliki beberapa warna. Untuk lebih jelasnya bisa langsung ke marketplace kita di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau via WhatsApp untuk lebih lanjutnya. Thank you bro.